Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur karo yang channel Wong Semrawut lur ya. Sing penting batir kabeh ora melu semrawut kayanya lur ya. Dan sing terpenting lagi dino iki luwe apik sebab dinampingi ya. Ser kaya kuwi lur. Di kesempatan sore ini atau hari ini aku akan mereview salah satu PO Haryanto pendatang baru ya. Ini termasuk pendatang baru nih lor, PO Haryanto Hercules Striker dengan nomor lambung 201 lor ya, yang tadinya ini Paku Banten berubah jadi Gemilang, berubah jadi Striker kayak gue lor. Katanya, kata Pak drivernya, dia seorang babat alas atau dia seorang pemain bola paling depan ya. Makanya bus ini dia namain atau dikasih julukan Striker kayak kuwi lur. Ben mlayune banter karo ngosek-ngosek kayak kuwi lur. Pokoknya nanti aku akan tanya-tanya atau akan takon-takonnya kepada Pak drivernya, kalau nggak salah namanya Pak Hendro Balung. Dia ini sosok driver yang paling tertua dari sini ya. Sosok driver yang paling lama di PO Haryanto, dia itu udah sekitar 16 tahun berkecimpung di dunia PO Haryanto ya. Ayo guys, ayo guys, ini kita lagi di mobil Haryanto. Mas, mau dengan di mas? Antara dulu ya. Kaluan. Tiket berapa mas? Satu seket mas. Nusantara kan. Oke, terima kasih bu. Pertama naik Haryanto apa udah sering mas? Pertama ini naik Haryanto. Biasanya udah pernah. Udah. Oh kamu? Baru ini. Ntar kali nyobain lagi pasti. Pokoknya ini fasilitasnya oke mas. Terima kasih mas ya. Hati-hati jalan, selamat sampai tujuan. Dengan harga tiket Rp150.000 sudah dapat satu kali makan ya. Sudah dapat gratis makan satu kali, pokoknya mantap jiwa nih. Dan kursinya juga sangat empuk nih lur. Dan inilah penampakan di dalam kabin atau di dalam bus PO Haryanto. Pertama jalan Madura saya. Sebelum jalan Madura, riwayat sana sama bosnya saya. Sama Mas Rian. Berarti yang udah nyurpre jalan tuh Bapak Mas Rian ya? 2 unit. Tapi sekarang udah berapa tuh ke Madura? Nggak tahu kalau sekarang. Berapa? 20-an lebih. Yo, sampai beli bis-bis Putra Mulia tuh dibeli. Solo, yang merintis siapa? Ya saya. Pertama kali. Solo saya pertama kali. Tanyain itu admin-adminnya PO Haryanto, kayak Pak Mas Tambang Raras, Ruli. Tanyain. Saya pertama kali saya. Madura saya. Berarti waktu itu pas waktu Mas Rian ketemu sama Putra Mulia yang ribut itu Bapak ngikut enggak? Oh, saya udah lepas itu. Udah lepas. Saya juga aku ngomong, saya keluar masuk. Kopir partner saya, terus dia jaga terus sama Pak Haji, terus sekarang dia punya bisnis.
dan kedatangan PO Haryanto tim Wonogirian. Angkatan terakhir dari Terminal Grogol ya. Angkatan terakhir dari Terminal Grogol tim Wonogiri yang baru saja memasukin Terminal Grogol. Dan langsung saja disambut oleh para penumpang ya, yang dari tadi sudah menunggu armada atau menunggu kedatangannya untuk melakukan perjalanan jauh ke kota Wonogiri ya. Bus ini bersasis Hino dan masih single glass ini ya, tanpa bando atau tanpa topi di depan. Pokoknya pandangan sangat luas, pandangan sangat nyaman, dan pandangan sangat jelas. Bus ini tergolong legend ya, pokoknya mantap jiwa, mantap jiwa. Hino RN285 sangat mantap ya. Dengan nomor lambung 007 Fantagio apa-apa ya, aduh aku gak begitu paham nih. Fantagio, iya ini Fantagio, HR Fantagio 007. Yang akan sebentar lagi diberangkatkan menuju kota Wonogiri sekitar pukul jam 8 malam ya. Karena PO ini atau Haryanto ini angkatan terakhir dari Terminal Grogol, angkatan paling malam, angkatan paling terakhir ya. NKRI harga mati, asik, ser kayak kewilur. Pokoknya bodinya masih mantap ya, masih mulus, masih jos, pokoknya dilihat tuh sangat mantap ya. New RN285 Air Suspension, mantap nih lor. Dan bus ini akan segera diberangkatkan lur menuju Wonogiri. Yang satu ini lur diberangkatkan tim Hercules angkatan malam terakhir ya. Tim Hercules trayek Pekalongan angkatan terakhir dari Terminal Grogol ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan PO Haryanto 007 pun dilepas landaskan dari Terminal Grogol ya. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun ya. Dan video malam ini atau hari ini aku sudahi dulu ya. Video aku sudahi, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang apak ora kepenak.